Oke, jumpa lagi bersama saya di Ruang Gaptek Channel. Kali ini saya akan berbagi cara untuk bagaimana menghapus pola atau kunci layar tanpa menghapus data, menghapus aplikasi hasil instalan. Jadi kita hanya menghapus kunci layarnya saja ya. Di sini ada satu HP yang lupa kunci layar atau lupa pola. Jadi kita akan coba untuk menghapus kunci layarnya saja ya. Untuk sebelum melakukan langkah berikutnya, pastikan syarat HP harus sudah terinstal TWRP sebelumnya ya. Jadi ini HP sudah terpasang TWRP dan juga harus jelas kepemilikannya ya. Jadi HP milik sendiri atau milik saudara, teman yang sudah jelas kepemilikannya. Oke, metode ini bisa digunakan untuk semua HP, semua versi, semua merek Android ya, dengan syarat itu tadi ya. Oke, langsung saja ya kita eksekusi. Pertama kita matikan terlebih dahulu HP-nya. Oke, jika sudah mati kita tekan tombol volume atas dan juga tombol power secara bersamaan. Lepaskan tombol power ketika muncul logo seperti ini ya. Oke, sudah masuk ke TWRP. Kita tunggu untuk bisa masuk ke menu utama ya. Jadi ini di sini menggunakan TWRP Orange Fog ya. Jadi mungkin berbeda dengan tampilannya TWRP Pitch Black atau TWRP yang biru itu ya. Tapi pada intinya caranya sama. Oke, sudah masuk ya ke menu seperti ini ya. Jadi syaratnya kita bisa untuk membuka file manager ini ya, kita bisa mengakses file manager ini. Kita buka, klik. Jika sudah, kita cari folder data. Oke, di sini ya, ini folder data. Kita buka. Kemudian kita cari folder system. Ini folder system, kita buka. Lalu setelah masuk folder system, kita cari file log setting .db. Nah, ini ya. Oke. Ini ya, log setting .db. Kita bisa menghapus ini ya. Tekan lama atau ya, tekan lama, kemudian kita pilih opsi delete atau hapusnya. Geser ke kanan untuk konfirmasi. Oke, sudah ya. Kita akan reboot sistem ya. Oke, kita tunggu apakah cara ini berhasil.
masih meloading ke sistem ya. Oke, sudah masuk ke menu. Langsung saja ya, kita akan coba buka apakah sudah berhasil hilang kunci layar tanpa menghapus data apapun ya. Oke, berhasil. Di sini langsung terbuka ya. Kita akan cek nanti apakah aplikasinya akan hilang. Ternyata tidak ya. Jadi semua aplikasi masih utuh. Ini hasil instalan. Aplikasi hasil instalan masih utuh. Oke, semuanya masih utuh. Jadi hanya terhapus kunci layarnya saja ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.